بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا آمين يا رب العالمين. وعليكم السلام. تفضل. الحمد لله إخواني في الله رحمكم الله. Kita lanjutkan pengkajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih membahas kitab Adhkar. Pada bab baru, bab dzikrillahi ta'ala, bab dzikir kepada Allah ta'ala, qa'iman dalam keadaan berdiri, wa qa'idan dan duduk, wa muttaji'an dan berbaring, wa muhditan dan hadas, wa junuban dan junub, wa ha'idan dan haid bagi perempuan, illa al-Qur'an selain al-Qur'an. Fala yahillu, maka tidak halal li junubin bagi orang yang junub, wala ha'id tidak pula bagi orang yang haid. Apa dalilnya kita berzikir setiap saat? Dalilnya qala Allah taala, inna sesungguhnya fi khalqis samawati, di dalam penciptaan langit-langit, wal ardi dan bumi, wa ikhtilafil lail dan pergantian malam, wan nahari dan siang, la ayatin, sungguh ada tanda-tanda, maksudnya kekuasaan Allah, liulil albabi bagi orang-orang yang memiliki akal. Al-lub sama dengan al-aql, albab jama'. Siapakah ulul albab? Alladzina, orang-orang yang yadhkurunallaha, mereka zikir kepada Allah, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dan duduk, wa ala junubihim dan berbaring pada lambung mereka. Ayat ini kalau diringkas maksudnya adalah kita berzikir pada semua kondisi, karena kondisi manusia cuma tiga: berdiri, berbaring, duduk. Karena itu Imam Nawawi menukil hadis yang menyebutkan hal tersebut. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi, yadhkurullaha, ingat kepada Allah taala, ala kulli ahyani, atas segala kondisi beliau. Nah, ini kalimat ini meringkas ayat tadi. Maka hadis ini menghasung kita untuk zikir kepada Allah dalam segala kondisi. Apa fadilahnya zikir kepada Allah dalam segala kondisi? Fadilahnya, kita termasuk orang-orang yang banyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara orang-orang yang banyak zikir kepada Allah dijanjikan surga. Pada surat Al-Ahzab ayat 35. وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dijanjikan dua, yang pertama ampunan, yang kedua pahala yang agung, yaitu surga. Maka kalau kita banyak zikir kepada Allah, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Ini fadilah pertama. Kalau banyak zikir kepada Allah, maka dijamin masuk surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fadilah yang lain, apabila kita banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan ditemani oleh Allah. Inna Allah ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah ta'ala mengatakan, ana ma'a abdi, saya akan menyertai hambaku, ma dzakarani, selama dia zikir kepada saya, wa taharrakat bi syafatah, dan kedua bibirnya bergerak-gerak mengingat saya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, kata-kata ini, ma'a abdi, Allah menyertai kita ketika kita zikir,
Ini menunjukkan fadilah zikir. Memperbanyak zikir menyebabkan Allah menyertai kita, yaitu dengan pertolongannya dan dengan hidayahnya dan dengan inayahnya. Maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nganggur-nganggur zikirlah kepada Allah. Imam Nawawi mengatakan tadi, illal Quran, kecuali Quran tidak boleh dibaca oleh orang junub atau orang haid. Kenapa? Karena ini hadas besar. Jadi maksudnya Imam Nawawi, maksud beliau adalah hadas besar tidak boleh baca Quran. Hadas kecil boleh baca Quran. Dan ini adalah mazhab 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sebagian kecil ulama berpendapat boleh orang junub atau orang haid baca Quran. Dan itu adalah pendapat Imam Bukhari. Kita cari dalam Sahih Bukhari. Ditulis lil junubi, akan muncul hadisnya. Qala Ibrahim, berkata Ibrahim An-Nakhai, la ba'sa an taqra'al ayah. Tidak apa-apa membaca seayat. Seayat saja boleh. Hanya membaca satu surat enggak boleh. Walam yara Ibnu Abbas bil qira'ati lil junubi ba'san. Adapun Ibnu Abbas berpendapat tidak apa-apa orang junub baca Quran. Jadi kalau Ibnu Abbas malah total baca Quran, tidak harus seayat saja. Satu surat, satu juz, silakan. Kemudian Imam Bukhari menguatkan pendapat ini dengan mengatakan wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Nabi biasanya zikir kepada Allah dalam semua kondisi. Nah, zikir ini mencakup baca Quran. Segala kondisi ini mencakup junub. Karena itu dari perkataan Imam Bukhari ini kita ketahui bahwa zahir mazhab Imam Bukhari boleh orang junub baca Quran. Dasarnya adalah perkataan atau pendapat Ibnu Abbas, demikian juga keumuman hadis Aisyah yang mengatakan Nabi zikir dalam semua kondisi. Saya sarankan kepada antum untuk mengikuti mayoritas para ulama. Sehingga kalau antum junub enggak usah baca Quran. Karena junub bisa dihilangkan. Antum masuk kamar mandi selesai junub, silakan baca Quran. Berbeda dengan orang haid. Orang haid ini haid enggak bisa dihilangkan. Dia menunggu sampai haidnya dilenyapkan oleh Allah. Satu pekan lamanya biasanya. Nah, maka untuk orang-orang haid, apabila memang membutuhkan untuk baca Quran, silakan. Meskipun menyelisih apa? 4 mazhab tadi. Karena seorang santriwati penghafal Quran, kalau satu pekan tidak boleh baca Quran, kasihan, bisa lenyap hafalannya. Maka dalam kasus seperti ini, kalau dia mau baca Quran, silakan. Hadis berikutnya 1445. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala law anna ahadakum kalaulah bahwasanya masing-masing kalian idza ata ahlah apabila mendatangi istrinya, maksudnya hendak mendatangi istrinya, qala mengucapkan doa bismillah allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana, dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau rizkikan kepada kami. Apa yang dirizkikan? Anak. Fa innahu, maka sesungguhnya iyuqaddar, jika ditakdirkan bainahuma, di antara suami istri tadi, waladun, seorang anak. Waladun itu mencakup ibnun dan bintun, karena waladun artinya adalah mauludun. Nah, ya, maka mencakup anak laki-laki dan perempuan. Fi dzalika, dalam hubungan tersebut, lam yadurrahu, tidak akan memadarati anak tadi syaitanun, setan, abada, selama-lamanya. Hadis muttafaqun alaih. Di situ ada abadan enggak? Ada. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, disyariatkannya sebelum hubungan suami istri untuk membaca dua wirid. Wirid pertama adalah bismillah. Wirid kedua adalah doa perlindungan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau rizkikan kepada kami. Apa hukumnya membaca doa ini? Hukumnya adalah sunnah. Sunnah apa?
sunnah kifayah. Maksudnya sunnah kifayah, kalau suami sudah baca, istri tidak baca, enggak apa-apa. Istri sudah baca, suami tidak baca, tidak apa-apa. Karena namanya hubungan itu dilakukan oleh dua orang bersamaan, berarti satu sudah mencukupi. Maka mirip dengan ucapan salam. Saya masuk ke tempat ini, saya mengucapkan assalamualaikum. Nah, antum menjawab waalaikumsalam. Itu karena jawabannya dari satu jamaah, maka satu orang atau dua orang atau lima orang menjawab sudah cukup. Sunnah kifayah. Yang lain-lain tidak menjawab tidak berdosa. Jadi pas saya masuk, antum ada yang lagi asik nulis misalnya. Nah, kemudian karena asiknya tidak menjawab salam, enggak apa-apa. Yang penting yang lain-lain sudah menjawab salam. Hanya saja yang menjawab salam mendapatkan pahala, sementara yang tidak menjawab salam tidak mendapatkan pahala. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita membaca dua wirid ini, maka fadilahnya adalah anak yang lahir tidak akan dimadharati oleh setan. Apa maksudnya tidak akan dimadharati oleh setan? Tidak akan dimadharati dengan kemadharatan yang besar. Misalnya menjadi murtad, enggak akan. Menjadi fasik, enggak akan. Menjadi pemabuk, enggak akan. Menjadi penjina, enggak akan. Menjadi apa lagi? Ya, pokoknya dosa-dosa besar, enggak. Tetapi kalau dimadharati madharat kecil, pasti saja bisa. Karena setiap manusia pasti melakukan dosa. Apa dalilnya setiap orang melakukan dosa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulis hadduhu minaz zina. Kutiba, telah dicatatkan. Ditetapkan, innallaha kataba, sesungguhnya Allah sudah menetapkan ala bani Adam untuk manusia hadduhu minaz zina. Bagian dari perbuatan zina. Adraka dzalika la mahala, pasti dia melakukan hal itu. Zina mata adalah memandang, zina lisan adalah bicara, mengatakan I love you kepada seorang wanita, itu zina lisan. Adapun nyawa, adapun jiwa, itu adalah berangan-angan dan menginginkan, itu adalah zinanya nafsu. Kemudian farjilah yang akan membenarkan dengan zina besar atau mendustakan. Hadis muttafaqun alaih. Ini hadis menunjukkan bahwa manusia tidak akan lepas dari perbuatan dosa. Sehingga kata-kata ini lam yadurrahu, setan tidak akan memadharati. Ini sepakat para ulama, bukan berarti pasti dia akan maksum, enggak akan begitu. Karena yang maksum cuma dua, para nabi atau para malaikat. Para nabi atau para malaikat. Selain dua ini enggak ada yang maksum. Kalaupun ada yang maksum itu nama, ya. Saya punya teman namanya Ali Maksum. Nah, itu namanya saja yang maksum. Tapi orangnya enggak maksum. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Bab hadis bab 246, bab ma yaquluhu, bab apa yang dia ucapkan inda naumih, ketika tidurnya. Wastiqadih, dan bangunnya. Hadis 14:46. An Hudzaifah radhiyallahu anhu. Siapa Hudzaifah ini julukannya? Sahibu sirri Rasulillah, pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia diberitahu oleh Nabi siapa nama-nama munafik. Wa Abi Dzar, dan dari Abu Dzar, siapa nama Abu Dzar? Jundub atau Jundab, dua bacaan. Radiyallahu anhuma qala, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awa, apabila pergi, ila firasyih, ke tempat tidur beliau, qala, beliau membaca bismikallahumma amutu wa ahya, hanya dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Bismika, hanya dengan namamu. Kenapa muncul arti hanya? Karena susunannya taqdim dan ta'khir. Aslinya Allahumma bismika amutu. Amutu bismika. Ya, kemudian dibalik menjadi bismika amutu. Nah, ini berarti susunan yang dibalik menyebabkan munculnya hasr atau hanya, arti hanya.
Wa idza istayqadha, dan apabila beliau bangun, qala, membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya hidup kembali. An-nusyur ay al-hayatu, hidup kembali. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwasanya bangun tidur dan mau tidur ada wiridnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya manusia ini setiap saat zikir kepada Allah. Maka begitu bangun dari tidur, langsung disuruh apa? Wirid. Kemudian hari-harinya diatur wirid oleh Nabi SAW. Nah, sebelum tidur pun disuruh wirid lagi. Maka tiada lain tujuan Nabi bahwa umat Islam ini semuanya setiap saat wirid kepada Allah. Lidahnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa hendaklah kita memuji Allah ketika bangun tidur, karena bangun tidur termasuk nikmat. Maka kita mengucapkan alhamdulillah. Allah Nabi mengatakan amatana. Allah sudah mematikan kami. Berarti tidur disebut apa? Mati. Allah menyebut tidur sebagai wafat dalam surat apa? Surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffa, Allah mewafatkan nyawa-nyawa ketika sudah datang waktu matinya, dan juga yang belum datang waktu matinya, fi manamiha, diwafatkan pada waktu tidur. Nah, maka tidur itu disebut apa? Wafat, atau disebut mati, atau disebut saudaranya mati. Jadi ada tiga nama. Al-wafat, ini dalilnya yatawaffa. Mati, ini dalilnya amatana. Akhul maut, saudaranya mati, ini dalilnya an-naumu akhul mauti, tidur adalah saudaranya mati. Wala yamutu ahlul jannah, dan penghuni jannah tidak akan mati. Berarti di surga ada tidur tidak? Tidak ada tidur. Karena kalau di surga ada tidur, menunjukkan surga tidak sempurna. Orang tidur itu karena lelah, maka perlu istirahat. Di surga enggak ada lelah. Makanya di surga enggak ada tidur, enggak ada. Di surga semuanya bangun, enggak ada yang tidur. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya sahih. Jadi perbedaan antara surga dengan dunia, salah satunya adalah dunia itu ada kepayahan atau kelelahan, sementara surga tidak ada kepayahan atau kelelahan. Makanya di dalam surga tidak ada namanya kekenyangan, kemudian ngantuk gara-gara kekenyangan. Itu semuanya model-model kepayahan, ya. Kekenyangan itu payah, ngantuk itu payah, dan sebagainya. Bab berikutnya. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, ketahuilah bahwa sebelum tidur wiridnya tidak hanya bismikallahumma amutu wa ahya. Ada wirid-wirid yang lain. Salah satunya adalah tasbih 33, tahmid 33, takbirnya berapa? 34. Menghilangkan lelah kita sehingga bangun tidur jadi fresh. Maka para santri ini penting membaca 33, 33, 34 sebelum tidur supaya bangun-bangun fresh sehingga bisa bekerja lagi yang giat. Kemudian bangun tidur juga wiridnya tidak hanya ini. Ada wirid yang saya sukai bangun tidur, karena isinya sangat bagus, ya. Idza istayqadha ahadukum, kalau seseorang bangun, falyakul, hendaklah mengucapkan, kita baca alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adna li bidzikri. Segala puji hanya bagi Allah yang telah mengembalikan kepada saya roh saya. Nah, jadi orang tidur itu rohnya diambil oleh Allah. Begitu bangun berarti rohnya dikembalikan. Nah, ada orang tidur, kamu
bangunkan, okay? Digerak-gerakkan tubuhnya, bangun. Nah, itu berarti rohnya kembali. Kalau dia bobok lagi berarti apa? Rohnya lepas lagi. Wa'afani, dan Allah sudah memberikan sejahtera kepada saya dalam badan saya dan mengizinkan saya untuk zikir kepadanya. Cakap kan ini beritanya? Wa'adzina li bidzikri. Allah sudah mengizinkan saya untuk zikir. Siapa yang meriwayatkan ini? Ibnu Sunni. Karena dulu saya masih kecil bacanya Ibnu Sina. Salah, ya. Kalau Sina itu tidak pakai ya gini, tapi pakai alif Sina. Kalau pakai ya, ya Sunni. Baik, kita lanjutkan. 247. Babu fadli fadilah hilaqi halaqah jamak ya. Adzikri dzikir wan nadmi da wan nadbi dan hasungan ila mulazamatiha untuk melazimi hilaqu dzikir wan nahyi dan larangan an mufaraqatiha dari memisai halaqah dzikir li ghairi udhrin tanpa ada udhur. Zikir kepada Allah sudah dijelaskan ada dua macam. Yang pertama apa? Zikir asma'ihi, menyebut nama-nama Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kedua apa? Zikir ahkamihi, menyebut hukum-hukum Allah. Termasuk pengajian seperti ini termasuk apa? Zikir ahkamihi. Nah, maka hilaqid zikir, halaqah-halaqah zikir ini termasuk majlis ilmu. Jadi boleh kita ganti fadilah majelis ilmu dan hasungan untuk melazimi majelis ilmu dan larangan memisai meninggalkan majelis ilmu tanpa udzur. Sekarang pengajian, tiba-tiba antum izin ke kamar tapi tanpa perlu, terus nggak balik, nggak boleh begitu. Karena konon ada santri modelnya gitu, ya. Ustadznya datang maka masuk kelas. Tapi 5 menit minta izin. Izin Ustaz, ora balik. Garek wong loro, wong telu tok. Nah, kasihan Ustaznya dong. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, "Wasbir nafsaka, tahanlah dirimu. Ma'alladzina, bersama orang-orang yang yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada pemelihara mereka, bil ghadati wal 'ashyi, di waktu pagi dan di waktu sore, yuriduna wajhah, yang mereka menghendaki wajah Allah." Wala ta'du, dan janganlah berpaling ainaka, kedua matamu, anhum, dari mereka, yaitu karena sombong terhadap mereka. Ayat ini menghasung Nabi untuk sabar duduk-duduk atau bermajlis bersama orang-orang yang ibadah kepada Allah pagi dan sore. Salat itu pada waktu awal-awal Islam cuma wajibnya bil ghadati wal asyi, subuh sama asar. Jadi enggak ada salat duhur, enggak ada salat maghrib, enggak ada salat isya. Makanya Allah katakan bil ghadati wal asyi. Ini maksudnya adalah salat yang wajib di awal-awal Islam. Dalilnya selain hadis selain ayat ini, Rasulullah mengatakan, "Man shallal bardaini." Siapa yang salat pada dua waktu yang sejuk, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Dua salat di waktu yang sejuk, yaitu salat apa? Subuh sama asar. Subuh sejuk karena pagi hari, asar sejuk karena sore hari. Hadis ini sekarang enggak berlaku. Siapa yang salat subuh dan asar tok masuk surga, ya enggak bisa. Hadis ini berlakunya dulu di awal Islam, ya, ketika al-bardain itu apa? Dua salat yang wajib di awal Islam. Atau kita katakan siapa yang subuh dan asarnya salat, pasti yang lainnya juga akan salat, karena subuh dan asar itu yang paling susah dilakukan. Subuh susah dilakukan kenapa? Karena sedang tidur, ngantuk. Asar susah dilakukan kenapa? Karena sedang sibuk kerja. Asar itu kan mau penutupan, nah, biasanya rame itu kalau apa warung-warung itu. Nah, maka pada saat rame disuruh ninggalkan mau, berarti untuk salat-salat yang lainnya lebih mau lagi. Kemudian kata-kata ini yuriduna wajhah, mereka menghendaki wajah Allah. Maksudnya menghendaki untuk masuk surga. Masuk surga bisa melihat wajah Allah. Jadi Allah punya wajah tidak? Punya. Tetapi laisa kamitslihi syai'.
Jadi jangan mengatakan Allah enggak punya wajah, enggak benar. Wong Allah saja menyebutkan yuriduna wajha. Kok kamu mengatakan sebaliknya gimana? Ada doa minta supaya bisa melihat wajah Allah. Allahumma rzuqni ladzatan nazar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, rizkikan kepada saya lezatnya memandang kepada wajahmu. Jadi Allah punya wajah tidak? Punya. Oh, Nabi saja mengatakan. Dan rindu untuk bertemu denganmu. Jadi bisa bertemu dengan Allah tidak? Bisa. Nabi saja mengatakan. Mungkin engkau menjawab, ini kan hadisnya dhaif. Ini dhaif nih kan? Nah, maka saya jawab, hadisnya dhaif, tapi ada yang sahih. Ini yang sahih, panjang tapi. Ayo kita baca ya. Allahumma bi'ilmika al-ghayba wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimta al-hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimta al-wafata khairan li. Allahumma wa as'aluka khashyataka fil ghaybi wash-shahada wa as'aluka kalimatal ikhlasi fir ridha wal ghadab وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بالقضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. آمين. Ini hadis riwayat Nasa'i, derajatnya sahih. Nah, ini yang berkaitan dengan bahasan kita nih. Wa as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Saya minta lezatnya memandang kepada wajahmu. Jadi Allah punya wajah. Wajahnya gimana? Enggak boleh ditanyakan. Masalah ghaib kok ditanyakan? Masalah ghaib itu rahasianya Allah. Pernah melihat Allah belum? Belum. Nah, kalau belum, enggak akan tahu wajahnya Allah. Sama dengan orang yang berada di hidup pedalaman. Enggak pernah melihat kitab sama sekali. Kitab itu apa? Enggak paham. Kalau nasi dia paham, tapi kitab enggak paham. Sehingga ketika dikatakan kitab itu punya wajah, yaitu sampulnya itu, maka dia enggak bisa bayangkan gimana ya kitab punya wajah. Kitab saja dia enggak paham, apalagi wajahnya. Enggak paham lagi. Nah, Allah kita enggak pernah melihat, maka wajah Allah jangan ditanyakan, enggak mungkin kita bisa menjawabnya. Itulah makna yuriduna wajhah, menghendaki melihat wajah Allah masuk surga. Hadis berikutnya ini panjang. Maka kita baca. Setiap kalimat saya jelaskan. 14:47. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna sesungguhnya lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala, malaikatan, para malaikat, yatufuna, mereka berkeliling, fituruk, di jalan-jalan, yaltamisuna, mencari ahlat zikir, orang-orang yang berzikir. Malaikat ini disebut sebagai malaikat apa? Malaikat sayyahin. Malaikat yang suka keliling-keliling. Sayyah, sama dengan Masih, Nabi Isa al-Masih, itu karena dia keliling untuk dakwah. Ini sayyahin. Istilah sayyahin disebutkan dalam hadis yang lain. Fa idza maka apabila wajadu, mereka mendapati qauman, suatu kaum, yadhkurunallaha azza wa jalla, zikir kepada Allah azza wa jalla, tanadau, maka mereka saling memanggil, halumu, marilah, ila hajatikum, kepada hajat kalian, fayahufunahum, lalu mereka meliputi mereka, biajnihatihim, dengan sayap-sayap mereka, ila sama'id dunia, sampai ke langit dunia.
Maksudnya malaikat ini bertumpuk-tumpuk sampai ke langit dunia. Jadi mereka apa? Meliputi atau menutupi majelis tadi dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia, penuh dengan malaikat. Fayas'aluhum, maka bertanya kepada mereka rabbuhum, pemelihara mereka, wa huwa a'lam, padahal Allah lebih paham, ma yaqulu ibadi, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku. Kenapa Allah tanya padahal sudah paham? Apa tujuannya? Tujuannya adalah li idhari fadlihim, untuk menampakkan fadilah mereka, sehingga para malaikat tahu fadilahnya orang-orang tadi. Kalau Allah tidak bertanya kepada mereka, mereka tidak tahu apa fadilahnya orang-orang yang kumpul untuk zikir tersebut. Qala yaqulun, mereka mengatakan, yusabbihunaka, mereka tasbih kepada engkau, wa yukabbirunaka, dan takbir kepada engkau, wa yahmadunaka, dan tahmid kepada engkau, wa yumajidunaka, dan tamjid, memuliakan kepada engkau. Inilah dalil orang-orang yang zikir berjamaah. Zikir apa? Berjamaah. Tapi saya jujur, ini masalah khilafiyah. Karena itu lebih baik kita mengambil jalur yang aman. Al-khuruju minal khilafi stah. Maka zikir enggak usah berjamaah. Sendiri-sendiri saja. Dan kata-kata yusabbihunak ini sama sekali tidak menunjukkan berjamaah. Mana kata-kata berjamaah mana? Seandainya nih antum semuanya tasbih, tapi sendiri-sendiri, enggak ada yang ngatur, kan sama juga disebut yusabbihunak. Maka ini kalau dijadikan dalil zikir berjamaah dengan suara bersama, itu sama sekali tidak menunjukkan hal tersebut sebenarnya. Tapi inilah dalil mereka yang melakukan zikir berjamaah tersebut. Saya lebih suka pendapat yang tidak zikir bersama-sama. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud pernah diberitahu, wahai Ibnu Mas'ud, di masjid ada orang-orang yang mereka kumpul untuk zikir. Apa yang mereka lakukan? Nah, ada yang mimpin. Salah satunya mengatakan, ayat tasbih 100 kali. Nah, kemudian tasbih bersama-sama 100 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Selesai. Ayat tahmid 100 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Maka Ibnu Mas'ud berpesan, nanti kalau pas mereka kumpul lagi, saya dipanggil. Nah, maka Ibnu Mas'ud kemudian datang ke Masjid Syam ketika mereka kumpul. Maka Ibnu Mas'ud marah-marah kepada mereka, sungguh kalian telah melakukan perkara yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Berarti kalian merasa lebih pandai daripada sahabat Nabi. Sahabat Nabi saja tidak melakukan, kalian malah melakukan. Akhirnya dilempari kerikil oleh Ibnu Mas'ud, disuruh keluar dari masjid. Nah sekarang Ibnu Mas'ud melarang orang-orang zikir bersama-sama dengan satu suara seperti itu, sementara pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan wahtadu, bukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan raditu li ummati, aku ridho untuk umatku, ma radiyalaha, apa yang diridhoi oleh Ibnu Ummi Abdin, yaitu Ibnu Mas'ud, nama lainnya Ibnu Ummi Abdin. Hadis riwayat Hakim sahih. Jadi Rasulullah ridha sesuatu yang diridhai oleh Ibnu Mas'ud. Berarti sebaliknya, yang tidak diridhai oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah pun juga apa? Tidak ridha. Mafhum mukhalafahnya begitu. Nah, maka berdasarkan ini saya pilih zikir itu tidak berjamaah. Sendiri-sendiri lebih aman, sesuai dengan perbuatan para sahabat Nabi dulu, dan hadis-hadis yang menunjukkan zikir jama'i sama sekali tidak menunjukkan secara tegas seperti hadis ini. Maka saya katakan masalah khilafiyah kita ambil yang aman. Fayaqulu, maka Allah berkata, hal ra'ayuni, apakah mereka melihat saya? Fayaquluna, mereka mengatakan, la, tidak, wallahi demi Allah, ma ra'auka, mereka tidak melihatmu. Fayaqul, maka Allah bertanya, kaifa, bagaimana law ra'auni, kalau mereka melihatku. Qala, yaquluna, mereka berkata, law ra'auka, kalau mereka melihatmu, kanu asyaddalaka ibadah, mereka adalah lebih dahsyat untuk ibadah kepada engkau. Wa syaddalaka tamjida, dan lebih dahsyat untuk memuliakan engkau. Wa aktsara lak tasbihan, dan lebih banyak untuk tasbih kepada engkau.
Fayaqul, lalu Allah mengatakan, famadza yas'alun, apa yang mereka minta di majlis tadi? Qala yaqulun, mereka mengatakan, yas'alunakal jannah, mereka minta kepada engkau surga. Ini dalil bahwasanya di majlis ilmu boleh kita meminta doa, meminta surga dan sebagainya. Maka majlis ilmu seperti ini dimulai dengan doa, boleh enggak? Boleh. Diakhiri dengan doa, boleh enggak? Boleh. Ini dalilnya. Yas'alunakal jannah, minta surga. Apakah harus surga? Boleh yang lain. Minta ilmu yang bermanfaat, karena sama saja ilmu yang bermanfaat menghantarkan kepada surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah selesai majlis, maka menutup doa untuk para sahabatnya. Doanya apa? Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bainana wa bain ma'asyik. Nah, kemarin sudah kita hafalkan bersama-sama. Itu dalil yang lain bahwa di majlis kita boleh nutup dengan doa atau memulai dengan doa. Kemudian qala yaqulu wa hal ra'uha? Apakah mereka sudah melihat surga? Qala yaqulun, mereka mengatakan, la wallahi ya rab, tidak demi Allah wahai rab, ma ra'uha, mereka tidak melihat surga. Yaqulu, Allah mengatakan, fa kaifa law ra'uha, bagaimana kalau mereka melihat surga? Qala yaqulun, law annahum ra'uha, kalau mereka melihat surga, kanu ashadda 'alaiha hirsan, mereka lebih dahsyat terhadap surga untuk rakus mendapatkannya. Hirs yaitu apa? Rakus atau semangat, ya, semangat untuk mendapatkannya. Wa ashadda laha talaban, dan lebih dahsyat untuk mencari atau memburu surga. Wa a'dhama fiha raghbah, dan lebih besar keinginannya terhadap surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita minta surga, maka sunnahnya diulang 3 kali. Sunnahnya apa? Diulang 3 kali. Man sa'alallahal jannata, barang siapa yang minta kepada Allah surga, 3 marratin, 3 kali, qalatil jannah, si jannah berkata, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan dia ke dalam jannah. Barang siapa yang berlindung dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka pun mengatakan, ya Allah lindungilah dia dari neraka. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka kita praktekkan langsung. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, wa na'udzubika minan nar, wa na'udzubika minan nar, wa na'udzubika minan nar. Nah, ini surga dan neraka sekarang sudah menjawab atau mendoakan doa kita. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Qala famimma yata'awadun, lalu dari apa mereka berlindung? Qala yata'awaduna minan nar, berlindung dari neraka. Qala fayaqulu wa hal ra'uha, apakah mereka melihatnya? Qala yaqulun la wallahi ma ra'uha, tidak demi Allah mereka tidak melihatnya. Fayaqul kaifa law ra'uha, bagaimana kalau mereka melihatnya? Qala yaqulun law ra'uha, kalau mereka melihatnya, kanu ashadda minha firara, mereka lebih dahsyat darinya untuk lari. Wa ashadda laha makhafah, lebih dahsyat kepadanya takut. Qala fayaqulu, Allah berkata, fa ushidukum, saya persaksikan kepada kalian, anni qad ghafartu lahum, bahwa saya sudah ampuni untuk mereka. Ini fadilahnya majlis ilmu, diampuni oleh Allah. Jadi kita duduk di sini ini untuk diampuni oleh Allah. Maka pergi dari majlis sudah apa? Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis ini. Qala yaqulu malakun, berkata seorang malaikat, minal malaikah, dari para malaikat, fihim fulanun, pada mereka ada seseorang, laisa minhum, yang bukan termasuk mereka. Maksudnya datang tidak untuk majelis ilmu. Innama ja'a li hajah, dia datang untuk satu hajat. Misalnya pengin ketemu dengan temannya yang di situ, atau misalnya pengin jualan di majelis ilmu. Jadi duduk bukan dalam rangka untuk mencari ilmu, tapi dia nunggu, nanti kalau majelisnya selesai saya akan buka jualan. Sehingga dia duduk sama sekali enggak ingin untuk mendapatkan ilmu. Dia duduk mendengarkan, tapi enggak ada tujuan untuk mendapatkan ilmu. Qala, Allah mengatakan, humul julasa, mereka adalah orang-orang yang apa, teman-teman duduk, la yasqa, yang tidak celaka, bihim, dengan mereka, jalisuhum, teman duduk mereka. Maksudnya dia pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini sebagaimana pantas untuk
majlis zikir, demikian juga pantas untuk majlis ilmu. Karena zikir itu ada dua macam tadi, zikir asma dan zikir ahkam. Nah, kalau dipahami zikir asma, maka lebih baiknya zikir asma tapi sendiri-sendiri, tidak berjamaah dengan satu suara. Karena satu suara diingkari oleh siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa fi riwayatil li Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sesungguhnya lillahi bagi Allah malaikatan malaikat sayyarah. Nah, ini nama yang lain. Tadi nama pertama tadi apa? Sayyahin. Nah, nama yang lainnya sayyarah. Sayyarah ini bukan mobil ya, tapi yang suka berjalan-jalan. Saro yasiru, berjalan. Sayyarah, yang tukang berjalan. Fudala'a. Di sini tertulis fudala'a, tetapi di dalam Sahih Muslim bukan fudala'a. Fudulan. Nah, di situ apa itu? Fudulan apa fudala'a? Fudulan. Semuanya fudulan. Nah, berarti yang salah kitab saya nih. Saya ganti aja lah. Fudulan. Fudulan. Yang lebih. Yang lebih maksudnya yang bukan dari malaikat pencatat manusia. Karena dalam riwayat Tirmidzi kalimatnya fudulan an kutabin nas. Malaikat sayyahin adalah fudulan. Malaikat-malaikat tambahan an kutabin nas, dari pencatat-pencatat manusia. Jadi ada malaikat yang menyertai kita, yang kita berada di mana pun dia ngikuti kita, itu juga keliling bersama kita kemana pun kita keliling, tapi di kanan kiri kita. Nah, ini beda lagi, bukan yang itu. Ini sayyahin, ini yang lain. Maksudnya gitu, maksudnya fudulan begitu. Ya tatabba'una, mereka mencari-cari majalis dzikir, majlis dzikir. Fa idza wajadu majlisan, kalau mereka mendapati majlis fihi dzikrun, padanya ada dzikir, qa'adu ma'ahum, duduk sama mereka. Wa haffa ba'duhum ba'dan, dan meliputi sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, bi ajnihatihim, dengan sayap mereka, hatta yamla'u, sehingga mereka memenuhi, ma bainahum, antara mereka, wa baina sama'id dunya, sampai langit dunia. Nah, jadi tadi tumpuk-tumpuan sampai apa? Langit dunia. Fa idza tafarraqu, maka apabila mereka sudah pisah, yaitu yang di majelis tadi, araju, maka mereka naik, wa sa'idu, dan naik sama, ila sama, ke langit. Fa yas'aluhumullahu azza wa jal, maka Allah tanya, wa huwa a'lam, min ayna ji'tum, dari mana kalian datang? Fa yaquluna, mereka jawab, ji'na min indi ibadin, kami datang dari hadapan hamba-hamba, laka, bagi kamu, fil ardi, di bumi, di ma'had NDM. Yusabbihunaka, mereka tasbih kepada engkau, subhanallah. Wa yukabbirunaka, mereka takbir kepada engkau, Allahu akbar. Wa yuhallilunaka, la ilaha illallah. Wa yahmadunaka, alhamdulillah. Wa yas'alunaka, Allahumma inna nas'alukal jannah, wa na'udzubika minan nar. Qala wa madza yas'aluni, qalu yas'alunaka jannataka, qala wa hal ra'au jannati, qalu la ay rab, qala fa kayfa la ra'au jannati, qalu wa yastajirunaka, qala wa mimma yastajirun yastajiruni, qalu min narika ya rab, qala wa hal ra'au nari, qalu la, qala fa kayfa la ra'au nari, qalu wa yastaghfirunaka, fa yaqulu qad ghafartu lahum wa a'taytuhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma istajaru, qala fa yaqulun rabbi fihim fulanun 'abdun khata'un, ada seorang hamba yang tukang dosa, innama marra, tiada lain dia cuma lewat, fajala sama'ahum, lalu duduk sama mereka. Jadi melihat ada kumpul-kumpul, apa sih ini kumpul-kumpul, nah, duduk bareng, enggak ada niatan untuk melakukan zikir di situ. Fa yaqulu wa lahu ghafartu, dan kepada dia juga saya ampuni, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fadilah majlis zikir dan majlis ilmu. Karena itu Imam Nawawi tadi berpesan, mulazamatiha, ya, lazimilah majlis ilmu, dan larangan untuk memisai tanpa adanya uzur. Pertanyaan, hadir di majelis ilmu kemudian ngantuk sehingga ustadznya pergi salam, dia masih tidur, dapat pahala tidak? Dapat pahala. Diampuni oleh Allah tidak? Diampuni oleh Allah. Nah, maka hadirilah majelis ilmu meskipun ngantuk dahsyat,
Enggak ada masalah. Dan kalau engkau ditegur oleh ustaz, santri bangun, jangan ngantuk. Nah, maka tidak usah susah. Kenapa? Karena meskipun dimarahi, tetapi tetap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya insya Allah enggak marah, yes, biarkan tidur enggak apa-apa. Kalau ada malaikat maut, silahkan untuk mencabutnya, enggak apa-apa juga. Baik, inilah yang dapat dipelajari benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ada pembahasan enggak? Silakan. Kalau punya masjid saling berdekatan. Masjid saling berdekatan sehingga jadi banyak yang salatnya beda-beda. Enggak menurut bahasa kemah. Masjid berdekatan apabila memang diperlukan, enggak ada masalah. Tetapi apabila masjid berdekatan tujuannya adalah untuk memecah belah umat Islam, maka itu adalah masjidan diraran wa tafriqan bainal mu'minin. Allah menyebutkan di dalam surat apa? At-Taubah. Walladzina attakhadhu masjidan dirara. Orang-orang yang membuat masjid untuk memadharati dan karena kekafiran dan untuk memecah belah di antara kaum mukminin. Ini dulu yang melakukannya adalah orang-orang munafik. Wa irsadal liman haraballahu wa rasulah, untuk menunggu tokoh munafik yang memerangi Allah dan Rasul, maka tokoh munafik ini akan datang, akan disambut di masjid ini. Allah tahu, maka Allah turunkan wahyu ini, akhirnya Rasulullah suruh para sahabat untuk bakar masjid ini. Nah, maka masjid yang bersifat untuk tafriqan bainal mu'minin ini menyerupai masjid Dirar, meskipun tidak total masjid Dirar, tetapi menyerupai. Karena masjid Dirar dulu yang membangun siapa? Munafikin. Nah, masjid sekarang untuk memecah belah umat Islam, yang membangun mungkin seorang muslim, tapi sifatnya mirip dengan masjid Dirar. Tidak sepantasnya seperti itu. Seperti di kampung saya, ada masjid besar, kemudian nyebrang jalan, ini masjid kecil di depannya. Jadi masjidnya berhadapan-hadapan. Aneh kan seperti ini? Masjidnya besar ini dan sudah kuno sekali. Dan jumlah jamaahnya bisa mencakup banyak. Tapi ada orang nyempal bikin masjid kecil. Nah, seperti ini termasuk tafriqan bainal mu'minin. Enggak boleh seperti itu. Mereka enggak mau salat ke masjid besar tadi. Tapi kalau ada orang dari masjid besar salat ke mereka, mungkin enggak apa-apa. Mungkin tidak dipel, mungkin. Ya. Karena saya pernah mencoba. Saya coba salat di sana kayak apa sih. Nah, maka saya biasanya salat di masjid besar itu, saya masjid di masjid kecil. Ternyata ya salatnya biasa aja, yang pakai kaos, ada yang pakai baju, ya enggak, ya seperti orang awam lah. Ya. Jadi menurut saya ya tidak ada kelebihannya lah. Mereka menyempal kemudian ngapain gitu ya. Kalau menyempal karena yang masjid besar ini bid'ah misalnya, mungkinlah masih mending-mending. Tapi sama aja kondisinya, pakai sholat, pakai apa, pakai kaos dan sebagainya. Jadi masjid berdekatan enggak ada masalah kalau diperlukan. Itu yang antum maksud atau gimana? Nah, ada lagi? Nah, silakan. Yang belakang dulu, lebih dulu. Salawat setelah adzan. Nah, ya. Antum? Waliul amri ad-daruri bisyaukah. Maksudnya kalau maksudnya apa itu, terjemahnya apa gitu. Baik, yang pertama tadi, apa tadi pertanyaannya? Selawat setelah adzan. Apakah ada selawat setelah adzan? Yang ada adalah apabila kamu mendengar adzan, maka tirukanlah adzan. Setelah itu salawatlah kepada saya. Setelah itu apa? Mintalah. Maka kamu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadisnya ya. Idza sami'tumul muadzin, kalau kalian mendengar muadzin, faqulu mithla ma yaqul, ucapkan semisal yang diucapkan si muadzin. Tsumma shallu 'alayya, kemudian selawatlah. Kemudian mintakanlah untuk saya wasilah. Yang ada ini.
Selain ini saya enggak tahu. Jadi misalnya setelah adzan selawatlah, enggak ada. Kalau yang dimaksud adalah setelah adzan kemudian si muadzin membaca salawat pakai mic. Gitu yang dimaksud? Gitu ya. Nah, maka terkena hadis ini. Jarohu, jaroka, jaroka. Idza sami'ta nida, kalau kamu mendengar azan maka datangilah dengan tenang, kemudian kamu majulah kalau ada saf yang kosong, kalau enggak ada maka jangan nyempit-nyempitkan kepada saudaramu. Waqra ma tasma'u udhunuk, bacalah apa yang cukup didengar oleh telingamu saja, jangan keras-keras. Wala tu'dhi jarak, jangan mengganggu tetanggamu, yaitu orang yang salat sebelah kamu. Jadi kalau ada orang salat jamaah, maka tidak boleh kita bacanya keras. Alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini yang sebelahnya terganggu. Ringkasnya adalah orang sholat tidak boleh diganggu. Maka kalau ada muadzin habis itu pakai mic kemudian selawatan-selawatan, kira-kira mengganggu enggak sama yang sholat sunnah? Mengganggu tidak? Mengganggu kan? Nah, kena berarti. Mungkin antum mengatakan, ini kan hadisnya dhaif. Baik, saya kasih yang sah ini. Fatu'dhu al-mu'minin. Wala tarfa'u aswatakum, jangan mengeraskan suara kalian. Fatu'dhu al-mu'minin, maka kalian mengganggu umat Islam, yaitu yang sedang sholat terganggu. Hadis riwayat Baghawi. Hadisnya derajatnya sahih. Maka kalau mau salawat silahkan, tapi jangan dikeraskan. Udah salawat sendiri aja. Paham? Biasanya pakai selawat enggak antum? Habis adzan. Di kampung antum yang selawatan. Oh, bukan ya. Nah. Ini sudah menjadi adat ya. Tapi adatnya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau ada Imam Malik marah-marah Imam Malik. Imam Malik pernah melihat orang setelah adzan sebelum subuh. Dia naik menara kemudian bangunkan. Bangun, bangun. Menjelang subuh nih, bangun, bangun. Maka Imam Malik marah. Kamu itu aneh-aneh aja. Enggak usah aneh-aneh. Di masa Nabi enggak ada teriak-teriakan gitu. Maka muadzinnya takut sama Imam Malik, diam. Terus dia punya inisiatif. Gimana supaya enggak dimarahi Imam Malik tapi orang-orang bangun. Nah, maka dia naik menara lagi tapi wirid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Orang-orang bangun. Imam Malik datang lagi. Aneh-aneh kamu itu. Nabi enggak pernah melakukan seperti ini. Enggak usah. Maka dia turun lagi. Enggak berani sama Imam Malik. Imam Malik kan penguasa Madinah dari sisi ilmu. Maka dia punya inisiatif lagi. Gimana caranya supaya orang bangun. Nah, dia menaik menara lagi. Dia tidak teriak, dia tidak wirid, tapi dia cuma gini. Imam Malik datang lagi. Kamu lagi turun. Dimarahi. Sudah pernah saya sampaikan kan? Nah, ya, di mana kitab apa itu? Kitab apa itu? Lupa lagi. Nah, sekarang jangan lupa karena saya sudah menyampaikan, saya ingat. Kitab I'tisam lisyatibi. Kalau mau dicari dengan kata kunci tanahnaha. Apa artinya tanahnaha? Berdehem fil manarah, di menara, inda tulu'il fajr, sebelum terbit fajr. Fa arsala ilaihi Malik. Ma hadzal ladzi taf'al? Kamu melakukan apa kamu itu? Nah, maka Imam Malik kalau sekarang melihat selawat tentu pasti akan diambil mic-nya. Ma hadzal ladzi taf'al? Mungkin totoknya mic-nya di kepalanya. Mungkin lah ya, saya enggak tahu saya. Tapi Imam Malik sudah enggak ada. Makanya orang-orang biasa melakukan begitu. Ya karena sudah jadi adat kebiasaan, susah dihilangkan, ya antum enggak usah apa nutuk kepalanya orang yang gitulah ya. Tapi kalau antum bisa menyampaikan bagus. Pak, ini pada salat sunnah, bagusnya enggak usah pakai mic. Sehingga yang salat sunnah jadi tenang. Bagus. Kalau tadi apa tadi? Pertanyaan tadi?
Waliyul amri, penguasa. Ad-daruri, darurat. Bisyaukah, dengan tenaga atau apa, dengan senjata. Ini saya enggak pernah dengar istilah ini. Tapi mungkin yang dimaksud adalah ketika ada khalifah yang sah, kemudian ada lagi orang yang melengsarkan. Ada orang yang apa? Melengsarkan. Akhirnya khalifah yang sah tadi kalah. Kemudian de facto si pelengser ini menjadi memegang tambuk khilafah. Nah, maka dari sisi hukum fikih kita tetap harus taat kepada apa? Khalifah yang melengser tadi. Kenapa? Karena lebih baik ada khalifah daripada tidak ada khalifah. Ini sekarang de facto khalifah yang pertama sudah dibunuh oleh khalifah yang kedua ini. Meskipun khalifah kedua ini salah, kenapa membunuh sesama muslim? Kenapa khilafah yang sah kamu lengserkan? Tapi karena de facto-nya adalah dia sebagai khalifah sekarang ini, ya sudah, taati. Okay. Mungkin itu yang dimaksud, wallahu a'lam bishawab, saya enggak paham. Ini istilah-istilah yang enggak pernah saya temukan dalam kitab-kitab hadis maupun kitab-kitab tafsir, ya. Ini mungkin pada kitab-kitab kontemporer. Dan saya jarang baca kitab kontemporer, jarang sekali. Ada lagi? Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan hari ini, Rabu 22 Februari 2023, saya menyampaikan laporan perkembangan program pembangunan gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang kita saksikan, untuk pembangunan lantai dasar gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karang ini saat ini memasuki tahap pemasangan keramik baik untuk lantai maupun untuk dinding. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin, pemasangan keramik lantai maupun keramik dinding sudah hampir terselesaikan. Ini sudah mulai dikerjakan, yaitu pemasangan keramik untuk pilar atau tiang di bagian teras. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami informasikan kembali bahwa kesempatan untuk turut andil dalam program kebaikan ini, yaitu program sedekah jariah pembangunan pondok pesantren Al-Islam Karang, masih terbuka lebar bagi siapapun dan dimanapun, bagi yang sudah turut andil dan hendak turut andil kembali maupun bagi yang belum turut andil. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada seluruh pihak yang selama ini telah berkenan mendukung perjuangan kebaikan ini, yaitu pembangunan pondok pesantren Al-Islam Karang. Kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan siapapun dan dimanapun dan apapun yang diperbantukan untuk kepentingan kebaikan ini, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sekian dan demikian informasi dan laporan yang kami sampaikan berkenaan dengan perkembangan program pembangunan gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Insyaallah kami akan tetap melanjutkan perjuangan kebaikan ini selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kami dan selagi kaum muslimin wal muslimat semuanya mendukung perjuangan ini. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami mohon doa dari antum semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan serta kesabaran kepada kami sehingga kami bisa istiqomah dalam menjalankan amanah ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan sifat amanah kepada kami semuanya sehingga kami bisa menjalankan amanah kaum muslimin wal muslimat ini dengan sebaik-baiknya. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dalam kami menyampaikan laporan ini. Insyaallah kita akan berjumpa pada kesempatan yang lain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya Yusuf rahmatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.